yang aku bilang lanjutan dari si Harun ya. Ini kali Malang. Baru Kemang. Menuju ke perumahan Kemang, rumahnya Rendi. Sayang banyak sampah-sampah. Ada kabel yang terbuang, hanyut kayaknya. Kemang di sore hari ya, ini enak buat duduk-duduk gitu kalau orang pada curhat. Lihat tuh, kalau camping juga enak kayaknya nih lihat. Sebenarnya rumah deket ke sini cuma kayak jarang posnya nggak dipakai, pos turis. Ini kayak mau ada kayak pembangunan gitu, ada caterpillar di sini, ada pasir-pasir. Ada semacam pembangunan. Ternyata deket guys, jalan kaki dari depan ke sini. Biasanya naik ojek. Tuh, oh, ada pembatas buat kali. Kayaknya kalinya suka meluap. Makanya dikasih pembatasnya lebih tinggi. Padahal jadi nggak bisa duduk-duduk di pinggir lagi dong. Sebelah sana kali. Oh, udah dari ujung sana ternyata kayaknya pembangunan. Ya, jadi orang nggak ya, udah nggak bebas duduk mancing di pinggir lagi karena udah ada pembatas beton ini gitu. Kita lihat jalanannya asli, enak jam-jam segini. Airnya lagi besar kan, kayak mungkin di saat musim hujan takutnya ada kejadian banjir ya. Ini lihat tuh bekas banjir-banjir, bunga-bunga ini kotor. Di air yang dari kali sampai ke sini. Patung Kemang Pratama udah kelihatan. Tuh, yang mancing ada pohon gitu kan indah banget ya. Orang mungkin loncatnya motornya nggak dihiraukan di sini. Loncat pagar terus dia duduk dari situ mancing, asik. Aku mau ketemu Randy guys, tapi tanpa menghubungi dia lagi. Dan jadi Randy Pangalila rumahnya di sini, Mas Parto juga di sini. Mudah-mudahan Randy udah balik syuting Takdir Cinta sih gitu. Itu kan indah banget rumputnya buat duduk selonjoran, apalagi kalau tanpa di apa di halangi beton ini. Indah lagi. Dulu sih belum ada beton-beton ini, baru deh. Dulu masih kayak bebas. Itu airnya gede banget. Randy ada di Kemang 5. Kemang 5 ada sebelah mana? Aku juga nggak tahu ini. Kenapa kru film nggak ada yang mau syuting di sini? Padahal indah banget. Rumah Ki Kusumo ada di pojok sana. Jeruk lemon. Ini kalau pagi dulu di sini ada peternakan, udah nggak ada kayaknya ya. Rusanya udah dipotong kali. Dulu banyak rusa nih, ada yang miara rusa. Sebelah sini. Udah nggak ada juga.
dulu dikurung nih tempat taman ini yang sebelah kiri. Terus ada rusak gitu, banyak banget dulu. Siapa nggak tahu yang nanam, yang apa, yang miara gitu. KFC, oh ya Allah, makan KFC nggak usah jauh-jauh, geng. Ini ada KFC. Bapak Kemang 5 sebelah mana ya? Oh iya, terima kasih ya. Ternyata benar perkiraan aku, kalau Kemang 5 ada di sana. Saya ini pernah bilang deh, dulu rumah gua tuh dulu banget gitu. Kenapa ada di pojokan, katanya dekat sungai ya. Ini dia KFC, guys. Aku tadi melihat ember gitu, ember KFC kok jadi kecil gitu. Berang. Besok aku mau makan KFC-nya di sini aja, enggak usah jauh-jauh. Mau jalan sambil santai sore-sore. Udah deh. Berapa Pak Satpam yang tahu? Ini pantesan dia betah bertahun-tahun. Pinggir kali rumahnya. Yes, emang berat amat di sore hari. Ya ini umare. Apa yang nama? Taman. Taman berapa? Ini masih termasuk kayak Taman Pratama gitu. Ini banyak dagangan. Mungkin dia jualannya pagi. Soto Betawi. Ada mobil putih di depan tuh. Baru masuk, jangan ren. Dijual. Ya, begitulah Bekasi. Ada yang masih tetap stay karena keindahan. Tapi mungkin di sisi lain ada yang kayak ini. Ciao. Mungkin terlalu sepi jauh ke arah tempat kerja atau mungkin alasan lain. Satpam lagi. Mungkin di depan ada nih. Asik banget guys sebenarnya menggerakkan badan sore-sore gitu. Aduh, tadi pengennya di rumah duduk tidur, makan, baring-baring. 20.000. Jadi dia jualannya sistem kayak di Jepang lah. Buah baru petik 20.000 terus nggak dijagain, disimpan lah di situ box, semacam box buat bayar kali. Ya Allah. Satu lagi ada pos, kemudian Randy. Pas apa tahu rumahnya Randy. Kayak pos satpam deh. Detik sampai di pos ini kafe.
To the house. Ya. PRW aja tanya nih, oh ini pasangan.